buat subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Nabila Kurmatus. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian gimana sih caranya mengetahui live subscriber count ya teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya. Jadi ceritanya kemarin kan aku udah bikin kayak vote itu di Instagram. Jadi kebanyakan dari kalian tuh pengen tahu gimana sih caranya mengetahui live subscriber count itu. Nah, nanti akan aku jelasin tahap-tahapnya ke kalian. Nah, si live subscriber count itu sangatlah berpengaruh buat kita yang YouTuber pemula. Ya nggak apa-apa sih kalau kita tuh mau nge-share gitu. Kemarin aku lihat di YouTuber-YouTuber itu banyak banget yang nge-share kayak gitu. Contohnya kemarin yang YouTuber siapa ya? Kayak Atta Halilintar, kayak Aurel Hermansyah, itu kayak aku tuh bertanya-tanya gitu, gimana sih caranya buat kayak gitu, tapi aku nggak tahu itu apa. Terus aku lihat-lihat ternyata caranya kayak gini. Dan buat kalian yang YouTuber pemula wajib banget tahu gimana caranya dan tonton terus video aku sampai habis. Pertama-tama kalian harus buka browser yang ada di HP kalian, terserah mau pakai browser apa. Nah, kalian ketik Social Blade. Nah, kalian klik yang paling atas. Tampilan pertamanya kayak gini. Nah, di situ juga banyak banget ya pilihannya. Ada YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Kalian bisa pilih-pilih. Nah, di sini aku pilih YouTube. Dan kalian bisa enter YouTube username. Nah, di sini aku bakalan ketik Nabila Kurmatus untuk mengetahui channel aku sendiri. Nah, tampilannya seperti ini, lalu kita klik select channel. Di situ nanti akan muncul channel kalian. Nah, tampilannya seperti ini, jadi dia langsung ke channel kalian. Dan kalian bisa mengerti peringkat-peringkat channel kalian. Di situ banyak banget penjelasan-penjelasan, peringkat-peringkat. Nah, di sini total grade-nya aku itu C+. Nah, sedangkan aku tuh channel aku ranking 205, sekian-sekian itu. Jadi masih jauh. Dan kita klik live subscriber. Terus nanti sudah ke live subscriber count-nya. Jadi simple banget buat tutorial ini, kalian harus mencobanya. Nah, banyak banget YouTuber-YouTuber yang lainnya tuh juga pakai ini untuk kayak mau live subscriber gitu, kayak mau ngadain giveaway, biasanya mendekati 900 subscriber atau berapa. Jadi mereka menggunakan ini. Selamat mencoba. Nah, gimana? Kalian sudah paham? Aku harap kalian sudah paham ya ke tutorialnya. Dan itu tutorialnya sangat mudah sekali. Kalian bisa mencermati dan mencobanya. Mungkin cukup sekian video dari aku kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian biar teman kalian tahu. And I'll see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.